sebabnya sih lebih parah lagi kamu hukumannya. Kamu pengennya gimana sih tadi? Pasang di mata punya Ya, itu udah dalam aksi marah-marahin, sebelumnya dipukulin warga ini karena laki-laki yang bernama Samani ini, dia itu menyerempet mobil sang PNS. Nah, kronologisnya jadi PNS ini sedang mengemudi mobil Etios Falcao bernomor polisi A1584AS dari arah Cijawa menuju kawasan Cipocok. Tiba-tiba mobil Avanza yang dikendarai ini nih menyerempet mobil Etios dan mengalami lecet di bagian bodi mobil. Dan ketika ditemui di Mapolsek Kota Serang, korban Samani ini, ya, korban yang dipukul itu mengalami trauma berat dan mengaku sakit pada bagian kepala karena dibenturkan kepalanya ke bodi mobil. Nah, ini bisa dikatakan aksi koboi atau bukan, namun juga ada aksi koboi yang terjadi. Ini tepatnya di Tol Jor tanggal 27 Juli. Kita punya foto-fotonya. Ini di mana ada sebuah mobil di mana kaca depannya nih kalau Anda lihat itu ditembak pakai airsoft gun. Jadi memang tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun korbannya itu sedang bersama istri dan juga kedua anaknya. Namanya Dwi Prasetyo. Dan katanya sih dia sudah mengantongi nomor polisinya juga, dan dari kepolisian, dari Kapolres Jakarta Timur menyatakan bahwa sudah mendatangi rumah dari pemilik airsoft gun tersebut, namun yang bersangkutan tidak ada di rumah. Nah, bagaimana kelanjutan dari kasus ini? Sudah bergabung melalui sambungan telepon Kombes Pol M. Iqbal selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pak Iqbal, ini kalau dari menurut Kapolres Jaktim sudah didatangi, apa update terkini dari kasus ini? Apakah sudah ditemui orang yang bersangkutan? Ya. Tim dari Polres Jakarta Timur benar sudah melakukan identifikasi yang diduga melakukan tembakan dengan petunjuk bahwa kita sudah mengetahui identifikasi daripada nomor polisi mobil gitu ya yang diduga melakukan tembakan. Nah, kita kan ada database di lalu lintas di Samsat, kita lakukan pelacakan, terus tim sudah berhasil menemukan kediaman, tetapi belum tentu itu orangnya, karena sekarang kan mobil database tersebut bisa saja diperjualbelikan atau pinjam dan sebagainya. Intinya, tim sedang bekerja untuk menemukan siapa sebenarnya yang melakukan penembakan itu. Tetapi tim memastikan bahwa itu bukan senjata api, karena kita menemukan proyektil yang hanya ada gotrinya yang benar-benar sama. Identik dengan senjata airsoft gun gitu, Mbak. Nah, Pak Iqbal, kalau menggunakan airsoft gun ini sebenarnya apakah juga dilarang, Pak? Ini karena kan katanya karena alasannya menyalip, jadi diancem gitu. Yeah. Kemudian ditembakinlah dengan airsoft gun ini yang sebenarnya bukan senjata api ya, begitu. Tapi apakah ini juga apa ya, hukumannya juga setimpal gitu, sama kalau menggunakan senjata api? Iya, dapat kita pastikan ini melanggar. Karena airsoft gun, walaupun katakanlah kita persepsikan dia mengantongi izin resmi ya, atau katakanlah sebagai anggota olahraga ya, misalnya dia berburu atau olahraga sasaran target dan lain sebagainya, mengantongi semua persyaratan yang disyaratkan oleh kepolisian. Terus secara medis, psikologis, dan lain-lain syaratnya oke. Umurnya oke dan lain sebagainya, tetapi bukan untuk begitu ya. Otomatis kalau misalnya hanya saja mereka disalib terus secara spontan menembak, artinya dia melakukan pelanggaran. Pelanggaran melawan hukum. Undang-undang yang mengatur adalah undang-undang darurat, dia akan bisa diancam pidana minimal 5 tahun gitu, Pak. Oke, sampai 5 tahun. Pak Iqbal, ini sebenarnya aksi koboi warga ini kan bukan pertama kalinya terjadi ya, terutama nih kalau di jalan raya nih ada aja yang ngeluarin senjata segala macam gitu. Walaupun senjatanya sudah berizin nih, Pak ya, ini kalau misalnya hukumannya seperti apa sih, Pak, kalau misalnya menggunakan senjata api gitu untuk main hakim sendiri? Yang jelas kita akan, yang pertama tindakan kita akan mencabut izin tersebut ya. Karena kepemilikan senjata api non-organik TNI Polri untuk secara aturan kan ada memang untuk instansi pemerintah, profit, swasta, atau perorangan yang diperuntukkan untuk bela diri, untuk olahraga gitu kan.
Terus juga untuk alat keamanan itu berbagai macam persyaratan. Tetapi yang jelas bahwa ketika yang mengantongi izin dan yang tidak mengantongi izin menyalahgunakan, apalagi tidak mengantongi izin, menyalahgunakan senjata api atau bahkan dia hanya memegang saja tidak mengantongi izin, senjata airsoft gun juga, dia akan dikenakan pidana. Ada undang-undang darurat yang mengatur semuanya itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol M. Iqbal selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya atas waktunya. Dan kami akan kembali saat lagi dengan informasi, ini ada juga yang viral, yaitu blusukannya Perdana Menteri Inggris di Jakarta. Nah, seperti apa? Kita akan kembali dengan informasinya saat lagi.